Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ini enggak ada jam tangan ya, nanti 12 jam kalau depan yang terada. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatus man, siapa orang, fatah yang mati, siapa orang. Wa alaihi, dan iku atas orang, sholatun utawi sholat. Ini udah jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 3 kurang 4 menit. Jadi tidak ada yang bawa HP, 12 nanti juga aja. Ya kan, tidak ada bawa jangan. Man, siapa orang, mata yang mati, siapa orang, wa'alai dan iku atas orang, sholatu betul sholat, fala kodo'ah wala fidyatah, fala kodo'ah, maka tidak ada kodok mengganti iku wajib, wala fidyatah, dan tidak ada fidyah iku wajib. Orang yang mati dan orang itu mempunyai tanggungan sholat, artinya ada sholat yang tidak dikerjakan, maka tidak usah dikodoin dan tidak usah difidyain. Ini masuk enggak ke suara? Tidak masuk. Wafiq Kaulin tajam ilmu kahirina, dan dalam perkataan tajamin seperti ulama banyak mujtahidina yang mujtahid. Innaha, sesungguhnya sholat tukdo iku diganti anhu dari orang, di khabaril Bukhari wa ghairihi, dan karena ada hadis dari Imam Bukhari dan lainnya Imam Bukhari. Menurut ulama yang banyak yang mujtahid yang hati-hati, maka ini sholat yang tertinggal tadi itu wajib diqadai, karena ada hadis Rasul yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan lainnya Imam Bukhari. Wa min sama dan dari itu ihtaru. Enggak pernah dicuci. Kalau memang warnanya hitam-hitam, aneh pinggirnya. Ya. Wamin sama dan dari itu ihtarahu, sama di sana kayak itu kan, kalau anunya sama di sini. Wamin sama dan dari itu ihtarahu, milih hu pada perkataan, pada qaul jam'un, siapa ulama banyak min a'immatina, dari beberapa imam kami,
wafala dan melakukan bihi dengan kaul yang mengganti itu as-subki siapa yang maksudki an ba'di aqaribihi dari sebagian beberapa sanaknya Imam Subki. Tapi lagi tapi siapa? Kasih tahu aja nanti kalau sudah setengah jam. Ini lah terlambat. Mana kok terlambat ini ya? Sudah jam 2 lebih 9 sampai nunggu sampai 20 menit. Belum ada orang. Apabila saya di sangka mungkin di Putra, kan biasa Selasa di sini ya, cuma tidur dari ini. Padahal saya targetkan ini sampai haji, buat haji. Tapi ya terlambat kayak ini. Mana? Anbak di akarim ini dari sebagian beberapa kerabatnya Imam Subki. Wanakala Ibnu Burhanin dan mindah siapa Imam Ibnu Burhan anil qadim dari kaul qadim. Kaul qadim ini Imam Syafi'i sebelum ke Baghdad, belum belajar ke santrinya Imam Abu Hanifah. Anahu pada sungguhnya lakukan tiga yang semua wajib al-wali siap wali in khala fatirkatan kalau meninggalkan siap orang yang semua wajib al-wali siap wali in khala kalau meninggalkan siap orang firkatan pada firkah pada harta wajib ayu sallia in khalafa firkatan ayu sallia pada sekiranya nyolatin siapa wali anhu dari anaknya yang mati kasawmi seperti puasa. Artinya ini keterangan dari atas man mata wali sulatun fala qadwa wala fidyata. Orang yang meninggalkan sholat, hati mempunyai hutang sholat, tidak sempat dikodohin, mati. Maka tidak ada ganti dan tidak ada fidyah. Ini menurut pengarang. Ada apa indah? Tidak ada apa-apa. Menurut ulama banyak yang sama-sama mujtahid, itu harus diganti. Innaha tuqta anhu, harus diganti karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya Imam Bukhari. Maka dari itu ulama banyak dari ulama kita Syafi'iyah ini memilih ini artinya itu orang yang punya hutang itu mengganti puasa sholat mengganti sholat dan puasa sholat dan ini wafa'ala bihi Sufyan ba'di aqaribihi dan Imam Subki ini melakukan dari kerabat-kerabatnya Imam Subki anak familinya Imam Subki paham itu? Nah macet-macet gitu. Dan Ibnu Burhan mindah dari kaul qadim. Dari kaul qadim wali orang tuanya ada apa di jalan? Tidak bisa sendiri kali. Ada apa? Sudah masuk lagi lambat. Masih nak noleh-noleh. Tidak sabar, tidak bawa kitab.
wali wajib mensolati wali. Kalau wali ini berarti anaknya yang mati tidak sholat itu kalau si anak itu meninggalkan harta infal fatir katan, karena hartanya itu untuk wali, ya bayarannya ya tirkan tadi. Asyobi sama dengan puasa. Jadi puasa, kalau yang orang itu punya hutang puasa, maka keterangan yang kemarin itu bisa difidyai, bisa juga diganti oleh sanaknya itu atau orang yang diizini disolat, diganti dengan puasa. Wa wajin ali kasiru namin ashabina ufi wajin dalam jalan alai itu atas keterangan kasiru nahiku banyak utawi banyak min ashabina dari beberapa ashab kami anahu yud inu angkulli sholatin muddan anahu sungguhnya orang yud inu memberi makan tiap orang angkulli sholatin muddan dari tiap-tiap sholat muddan pada semua. Maka dari itu ulama banyak itu mengambil keterangan ini, jadi orang yang tertinggal sholatnya itu disamakan dengan puasa, tiap sholat itu bayar satu mud. Kalau sehari berarti 5 kali sholat berarti 5 mud. Kalau sampai sebulan tinggal ngalikan, sebulan kali 5, 30 kali 5, 150. Jadi yang tertinggal kalau sebulan penuh sholat tidak, maka ahli waris itu mengganti dengan mud, mengganti dengan makanan per sholat itu satu mud. Jadi kalau sebulan penuh tidak sholat, ganti 150 mud, kasih orang miskin. Paham itu. Waqala al-Hibbu at-Tabari dan berkata siapa Imam al-Muhib at-Tabari, yasilu nyampe lil mayyiti pada mayat. Apa yang nyampe untuk ibadatin, apa semuanya ibadah, tuf'alu yang dikerjakan apa ibadah, tuf'alu yang dikerjakan apa ibadah, anhu dari mayit, wajibatan hal ibadah wajib, au mandubatan atau ibadah mandu sunnah. Menurut Imam Muhib At-Tabari ini yang punya tafsir Tabari, jadi yang dikerjakan orang itu baik pekerjaan itu pekerjaan wajib atau pekerjaan sunnah, semua ibadah itu ditujukan kepada mayat itu juga nyampe yasilu lil mayit, nyampe ke mayat. Paham itu? Oh, saudaranya mati, ini wajibatan atau mandubatan, perkara yang wajib itu dihadiahkan kepada yang seperti sholat mengganti sholatku, atau yang wajibah itu mengganti sholat atau mengganti puasa. Ada mandubah, ya mandubah yang lain-lain, kirim fatihah kepada mayat, itu nyampe. Menurut Imam Al-Muhib At-Tabari, yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubah. Wa fi syahril muhtar, dan dalam syahrnya kitab muhtar, li mu'allifihi, untuk mu'allifnya kitab muhtar, madhabi ahli sanati, rupani madhabnya ahli sunnah azwaja, anna lil insani, sesungguhnya itu untuk manusia, ayyaj'alah, apa ini isim dari anna,
apa sekiranya menjadikan siap orang sawabu amalihi pada pahalanya pekerjaannya orang. Wa sholat tahu dan sholatnya orang. Sawabu sholatihi, sawabu amalihi wa sholatihi apa-apa pada ayat Allah apa sekiranya menjadikan siapa orang sawabu amali pada pahalanya pekerjaannya orang wa sholatihi dan pahalanya sholatnya orang li ghairi untuk lainnya orang wa yasilu dan nyampe apa pahalahu pada mayat pada orang. Artinya ini kata mu'alif ahli sunnah wal jamaah kita ini azwaja ini, orang melakukan sesuatu pekerjaan yang pahalanya dihadiahkan kepada mayat, maka itu nyampe baik pahala itu berupa pekerjaan yang lain atau sholat dihadiahkan kepada mayat, maka itu nyampai. Wa sunnah dan disunnahkan disoimin bagi orang yang puasa disoimi Ramadan, bagi orang yang puasa Ramadan wa wirihi dan lainnya Ramadan, tasahurun apa sahur wa ta'hiruhu dan mengakhirkan sahur malam ya kok bisa kin selama malam ya kok selama tidak terjadi apa akhir bisa kin di dalam keraguan wa konuhu tawi adanya sahur ala tamrin atas tamer atas kurma. Sahur pakai kurma ya? Tidak. Buka pakai kurma? Tidak. Kalau enggak pakai kurma yang bayangin aja jadilah. Paham inah? Gak enak kalau sahur pakai kalau puasa pakai kurma tidak apa tidak enak karena hepengnya nih nipis tau hepeng kata orang Medan hepeng tanci kata orang Bengkulu kata orang Bengkulu tancinya nih nipis karena untuk transport pulang kalau dibelikan kurma habis nanti hepengnya tanciknya atau uangnya kata bahasa nasionalnya uang kata orang Padang apa orang Medan epeng orang Bengkulu tanci ya orang Padang kata orang Madura PC kata orang Jawa duit apa adom, kata orang mana adom itu? Harus tahu semua. Nanti biar tidak diakal-akali orang. Ala tamrin li khabarin fihi. Sahur itu afdolnya itu pakai tamer, pakai kurma. Dihobarin fihi karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tamar itu wa yasulu dan hasil apa sahur walau bijur ati main walaupun dengan seteguk air cukup walaupun seteguk air. Ada yang cuma sahur pakai air lah kebablas, jangankan sahur pakai air, yang tidak sahur pun sering terjadi. Yang males nak bangun dibangunin, nanti aja sudah azan baru bangun.
kesal dak bangun. Padahal sahurnya itu lauknya enak-enak ya. Ya enak-enak. Enaknya kayak apa? Ayam. Terus apa lagi? Ikan. Ikan apa? Gurami. Oh, ikan nila, lele. Apa lagi? Ikan laut. Wih, laut itu ya. Nanti buat ikan. Ikan laut, ikan apa? Kompol. Yang malam itu. Daging sapi enggak? Daging kambing enggak? Ngerti, ibu dapur juru belanja ngerti, itu yang mahal. Berapa sebulan bayar? 450 untuk biaya makan. 450 apa 500? Hah? Oh, 650. 3 kali 5 sama SPP itu kan. SPP-nya 200. Ya, SPP, bayar listrik, bayar air, tak gratis ya jantu, bah, bayar kalian nyetrika itu, kan? 200 itu, berarti biaya makan 450, 650 itu, enggak ada kenaikan berarti, enggak jadi naik berarti, awalnya 600, 650 dari dulu, enak. Berarti 450 sehari 3 kali sekali makan 5.000 cuma. Ya. Ya 5.000. Murah itu. Paling murah itu 10.000 di warung. Terus wayat bulu dan masuk waktu apa waktunya sahur binisfillah ini di pertengahannya malam. Sahur itu sudah masuk waktunya yang afdol, maksudnya ini yang disunnahkan itu pertengahan malam itu yang sunnah itu. Wahikmatu utawi hikmahnya sahur apa at-taqawi itu untuk menguatkan sahur itu tujuannya dapat kesunahan untuk tujuannya itu menguatkan au mukhalafatu ahli kitab atau membedakan dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab itu puasa itu tanpa sahur, tanpa makan puasanya sehari semalam, jadi biar ada bedanya. Wajhani iku dua pendapat, ada dua pendapat au mukhalaf tuwalil kitab, ada dua pendapat. Wajhani iku dua jalan, dua pendapat. Wasunnah tatoyubun, dan disunnahkan tatoyubun apa harum-harum bekas sahurin di saat sahur. Di saat sahur itu pakai parfum, kenapa? Biar sahurnya itu semangat. Jangan masih bau-bau ke sahur kayak itu. Paling tidak cuci muka. Jangan langsung bangun sahur langsung, tidak cuci tangan langsung makan. Ada seperti itu. Insya Allah tidak ah. Kecuali yang malas. Iya kan? Bisa tinggal situ. Kecuali yang malas dibangunin sekali, aduh. Bangunin dua kali, biar. Bangunin tiga kali, 14, itu ada yang tidur. Tidur jam berapa kalau malam? Habis tarawih apa kegiatan? Tadarus sampai jam berapa? Cuma 30 menit. Habis itu tidur. Enggak bisa karena masih mutangu. Muta-muta hasil survei sore tadi apa kira-kira itu kan, siapa aja yang jalan di situ, apalagi ada tamu weh dan tenian itu cowok tua. Tapi yang siap jadi calon menantu terus
biar tidak ngantuk. Tato yukun wahta sahurin wahta saharin wasunnah dan sunnahkan ta'il fitrin apa menyegerakan buka makan ida taqayyid ida tayyib kona apabila ida tayyib kona apabila yakin al-gurubu apa terbenam matahari wa yu'rafu dan diketahui apa terbenam matahari fil imrani di dalam apa ya bangunan wasohari dan beberapa wasoharo dan beberapa tidak ada bangunan itu apa tegal apa tidak ada bangunan tidak ada pohonan kalau imron ini ada pohonan ada bangunan kalau soharo itu tidak ada bangunan paham apa namanya padang tandus ya beberapa padang tandus artinya itu tanda-tandanya itu sudah tampak kalau bangunan oh masih ada bayangan paham itu allati biha yang dengan imran asohari tadi soharo tadi jibalun jibalun utawi beberapa gunung bisiwa bizawalis su'ai dengan hilangnya sinar min a'alil hitoni ini imran tadi ya biha ini kembali kepada imran min a'alil hitoni dari paling atasnya pagar wal jibal dan gunung jibal ini kembali kepada sohari tadi soharo tadi jadi tandanya itu di perumahan atau di rumah kalau perumahan ini nanti perumnas itu bukan ada rumah atau di padang tan di padang pasir yang tidak ada bangunan itu ada tandanya kan kalau hilang sinarnya matahari berarti itu sudah terbenam kalau sekarang nggak usah repot nengok HP tapi kadang HP di sini dengan yang terjadi di luar tidak sama kadang ini nunggu dari mana itu dari masjid kemarin itu katemo itu kalau di HP itu sudah masuk waktunya di luar belum tapi saya yakin di HP itulah yang paling benar karena itu mesin yang sudah kalau di sini orang itu kalau di masjid mungkin orangnya sudah maulid itu masih makan kurma dulu baru ada ngerti itu di sini ngikutin yang mana ngikutin suara yang banyak maulid baru itu terus watakdimu ala sholati watakdimu dan sunnah takdimu apa mendahulukan takdil makan takdilun fitri watakdimu dan mendahulukan makan bukan mendahulukan takdil ya bukan mendahulukan makan ala sholat ala atas sholat illam yaksah kalau tidak khawatir siapa orang minta ini dari apa tadi takjil itu menyegerakannya buka awatal jemaati pada tertinggalnya berjemaah au takbiratan ihrami atau takbiratul ihram dan sunnah makan dulu daripada sholat kalau sholatnya nanti tidak khawatir tertinggal berjemaah atau tidak tertinggal takbiratul ihramnya paham itu